Berikut adalah negara-negara yang melarang penduduknya menggunakan jilbab. 1. India. Pengharaman penggunaan jilbab di negara bagian Karnataka, bagian selatan India, pada tahun 2023 menimbulkan kontroversi. Di tengah kebijakan yang mencerminkan Islamofobia, umat Islam di India menghadapi cobaan akibat pelarangan jilbab di wilayah tersebut. Meskipun masyarakat mengajukan petisi ke pengadilan, para pelajar dan mahasiswi diwajibkan untuk melepaskan jilbab mereka selama kasus ini masih berlangsung di persidangan. 2. Perancis. Mengenakan jilbab di Prancis dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai denda sebesar 2,4 juta rupiah. Selain itu, jika seorang warga Prancis mendorong atau mendukung penggunaan jilbab, ia dapat dihukum dengan denda yang signifikan, yaitu sekitar 480 juta rupiah dan mungkin juga dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. 3. Denmark. Perempuan Muslim yang mengenakan nikab atau burka dapat dikenai denda sebesar 1.000 kroner, setara dengan sekitar 2 juta rupiah. Denmark resmi melarang penggunaan jilbab sejak Agustus tahun 2018. Denda ini akan meningkat menjadi 10.000 kroner atau sekitar 20 juta rupiah jika seseorang kedapatan melanggar aturan tersebut untuk kedua kalinya. 4. Chad. Chad mengeluarkan larangan terhadap penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim. Sekitar 52% dari penduduk Chad adalah Muslim, sementara agama Kristen dianut oleh sekitar 44% dari penduduk. Alasan dibalik larangan pemerintah Chad terhadap jilbab adalah untuk mencegah kemungkinan penyamaran oleh kelompok milisi. 5. Belgia. Walaupun tidak secara khusus melarang penggunaan jilbab secara menyeluruh, pemerintah Belgia telah membatasi hak asasi manusia para muslimah dengan menerapkan larangan terhadap penggunaan cadar. Apabila seorang perempuan tertangkap mengenakan cadar, maka dia akan dikenai denda dalam jumlah yang signifikan atau mungkin dipenjara selama 7 hari. Pada tahun 2021, aturan tersebut sudah dicabut dan menjadi kemenangan bagi Muslim di negara tersebut. Demikianlah 5 negara yang melarang penduduknya menggunakan jilbab.